Guys, kembali lagi bersama saya Cep Heri ya. Jadi hari ini saya mau nge-review motor punyanya siapa ini? Bos Dikri. Bos Dikri. KLX ini. Iya. Berapa cc? 200 cc. 200 cc. Jadi kita akan review dari atas sampai bawah. Gak tahu habis berapa. Nanti kita tanya ke mekaniknya. Jadi oke, ke mekanik. Ini cc-nya 200 cc. Iya. Kalau ini standar apa pakai apa itu? Pakai domino. Kalau untuk kesempatan pakai domino. Iya, domino. Terus? Terus shock depan pakai Yamaha WR. Oke, harganya berapa itu? Kira-kira sekitaran 7 sampai 8 juta. Oh, iya, mantap. Terus kenapanya pakai Norepumi? Kenapanya pakai Norepumi? Iya, pakai tempat. Pelek-pelek-peleknya? Peleknya... Kayak apa ini teh si Bostek? Apalagi tuh? Pelek, ban? Kalau ban pakai Dunlop. Dunlop, iya. Ban pakai Dunlop. Gear belakang? Gear belakangnya... 55. 55. Merek apa? Merknya merek biasa, merek Wilwood. Oh, merek Wilwood. Sok belakang nih pakai Kayaba ya. Sok belakang Kayaba. Kayaba. Terus karburator pakai PWK. PWK berapa? PWK 34. PWK 34 ya. Berarti kalau 200 cc ukuran CR-nya berapa? Ini pakai 66, rem-nya 33. Oh, 33. Pistonnya pakai 66. Pistonnya pakai ukuran 66. Jadi guys, nah itu ukuran-ukuran seher. Ukurannya pakai punyanya BRT. Terus pakai BRT. Jadi kita pengen dengerin suaranya ke mekanik di tes. Mantep, itulah suaranya guys. Ini mau persiapan buat enduro, enduro besok. Besok buat bikin MX. Tanggal berapa? Tanggal 19. 19. Jadi ini motor KLX ini mau dipakai balapan besok di acara enduro mini MX. Bikini MX. Oh, bikini MX katanya. Cuma satu yang ini atau ada yang lain? Ada yang lain, yang Ninja. Yang Ninja Kebo itu yang kemarin di setting guys. Lagi disiapkan, itu lagi nyender noh di sana. Minggu depan juga persiapan buat ke Pangandaran, balap gas track. Gas track Pangandaran, acara apa? Acara Okta. Okta. Day. Jadi itulah guys. Biasanya mekanik kalau bikin motor kenceng buat balapan ya gas track gini biasanya kurang lebih kisaran berapa nih budgetnya? Kalau soal mesin itu harus tanya ke mekanik. Gak tahu itu kalau soal nominal. Jadi takutnya ini juga punyanya Cep DH. Oh, ini punya Cep DH. Lagi dipersiapkan juga mesinnya. Di mana mesinnya? Tuh, yang itu mesinnya. Oh, yang itu yang kemarin ya. 130 cc. 130 cc punyanya Cep DH. Yang beat ini juga suka dipakai balapan? Iya, suka dipakai balap. Ini yang nungganginya Rama GA ini. Rama. Oh, iya. Bukan cewek itu siapa? Seli Obat bukan? Oh, kalau Seli Obat udah lama enggak pakai motor. Oh. Ini dia
Widya, paling pakai Widya. Oh, paling ini motor dipakai Widya ya, guys. Berapa cc yang itu? Yang Beat 150 cc buat ke tanah ya, buat gas track. Oke, buat kalian yang mau bikin silahkan datang saja ke sini, ke Jalan Andir ya, Bayongbong, tepatnya di Andir, dekat Terminal Andir, bengkel BMS Motor. Jadi reviewnya segitu aja dulu ya guys. Nanti kita review motor-motor yang lain yang lebih mewah. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah.